Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan tiada terhingga yang pertama kepada Balai Besar Guru Penggerak Wahsul Pak Irto, siapa satunya lupa. Yang kedua kepada Bapak Kasih Pak Sudiono sama Pak Sudiono. Jadi saya tidak menyangka bahwa tiga guru penggerak yang saya ikuti Desember kemarin saya lulus, ternyata di monitoring dan evaluasi. Tidak menyangka, tapi alhamdulillah karena beberapa kegiatan yang saya lakukan, saya unggah di YouTube, bahkan di komplit di buku kegiatan sekolah, hingga beberapa kegiatan tersebut ada bukti fisiknya, termasuk anak-anak sendiri tahu akan kegiatan yang telah saya lakukan di sekolah ini. Jadi saya mengikuti diklat guru penggerak hampir bersamaan dengan diklat calon kepala sekolah. Jadi saya masih waktu itu guru di SD Parampas 01, saya diikutkan diklat mendaftar diklat calon kepala sekolah sekaligus juga diklat calon guru penggerak. Dan ternyata kedua-duanya ikut semua. Jadi waktu itu saya harus memberi waktu antara diklat cakep dan diklat calon guru penggerak. Alhamdulillah kemudian diklat cakep karena 4 bulan saya lulus dulu. Nah setelah diklat cakep dilema saya, apa mau meneruskan guru penggeraknya apa berhenti. Tapi ternyata tiga teman kepala sekolah bersikeras bagus dari pengalaman. Akhirnya saya tetap lanjutkan melanjutkan diklat guru penggeraknya sehingga sampai saya lulus. Dan alhamdulillah materi diklat guru penggerak sangat luar biasa 9 bulan, dan banyak hal-hal yang telah saya aplikasikan di sekolah ini. Dari awalnya aturan sekolah yang outdoor dari sekolah, sekarang sudah anak-anak bisa menentukan sendiri yang namanya keyakinan kelas. Ya, anak-anak membuat tata tertib dalam bentuk keyakinan kelas, apa yang diyakini, termasuk nanti ketika ada yang dilanggar, anak-anak sendiri sadar akan sanksi yang sudah ditentukan sendiri. Jadi guru cuma menggugah kesadarannya, dan alhamdulillah ternyata itu efeknya luar biasa. Jadi ada tiga restitusi dan banyak hal lain yang bisa saya aplikasikan selama saya mendapatkan bimbingan di tingkat guru penggerak. Termasuk yaitu ketika ada modul yaitu manajemen berbasis kekurangan. Ini yang sulit saya temukan. Seharusnya manajemen itu berbasis kelebihan sekolah yang ditonjolkan. Ternyata kekurangan itu bisa ditonjolkan, sehingga dari kekurangan tersebut kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Alhamdulillah sudah saya terapkan. Kemarin mau beli peralatan seni karena ekstrakurikulernya di sini adalah Banjari. Beli peralatan seni sangat sulit karena ngambil dana pos juga ada aturannya. Ini ternyata dengan basis kekurangan saya cuma berbekal 2 semesan. Saya perbaiki jalan di depan, diunggah di sosmed, diketahui oleh pihak desa. Alhamdulillah nodong alat Banjari dikasih sama desa, sehingga kegiatan ekstrakurikuler berjalan terus tiap hari Sabtu. Jadi tiap hari Sabtu ada istilahnya pengembangan diri di prakurikuler di sekolah ini. Siswa yang berbakat olahraga monggo dididik sesuai bakatnya, yang Banjari juga dilatih Banjari, paduan suara dilatih paduan suara, kaligrafi juga termasuk pidato seni dan sebagainya. Tapi kesulitan kami ketika anak-anak itu minatnya sama, itu yang sulit. Minatnya di sepak bola, minat juga di Banjari, itu repot. Jadi kami harus bisa menyiasati keberadaan ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini terus kan bisa tampil pada waktu perpisahan kemarin. Paduan suaranya tampil di Ibu Wakil Bupati pada launching buku Dudan kemarin, alhamdulillah.
Ini sudah banyak prestasi yang ditawarkan. Semenjak saya mengaplikasikan apa yang saya dapat di guru penggerak. Jadi semoga ada efeknya sama saya tadi, Pak. Begitu kemarin ada isu saya mau dimutasi, akhirnya kalau di kelas demo, kalau sampai dimutasi, Pak, satu sekolah kulitnya pindah semua, Pak. Dilema. Jadi saya dipaku di sini, Pak. Itu dilema saya. Jadi alhamdulillah, Pak, guru penggerak banyak membantu saya. Ketika saya sudah bisa menggerakkan komunitas sekolah, saya juga bisa menggerakkan komunitas yang lebih besar lagi, lintas sektoral. Jadi kemarin saya ada bagus gerakan saya, ketika tidak ada respon, misalnya di kakek dan respon, saya bergerak atas nama guru penggerak. Jadi saya melihat kebutuhan yang signifikan pada pimpinan konseling di guru SD, karena permasalahan anak didik itu biasanya sebenarnya lebih berat daripada SMP. Jadi saya melihat pentingnya guru konseling di SD, sementara konseling itu tidak ada, tapi ditangani langsung guru kelas, itu mereka tangan. Akhirnya kami berkolaborasi dengan guru penggerak yang kebetulan guru konseling. Saya bisa mengumpulkan 10 sekolah, ada di gunung, di sini juga, semua guru diikutkan, sebagian besar guru diikutkan. Dan ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan masing-masing guru ketika tahu apa DK yang sebenarnya. Banyak kegiatan saya, Pak, dengan BNN, Suga, Koke, Tara, itu awal kegiatan kami, mengajak anak untuk bermain dan belajar. Dengan stakeholder puskesmas yang mengadakan sunatan massal, 15 siswa yang berasal sebagian besar dari siswa saya, dan juga ada dari daerah sekitar. Sehingga paling tidak sekolah bisa memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Koramil ada jagung, saya kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Sehingga juga bisa membantu masyarakat sekitar dalam pembibitan jagung. Jadi sudah mulai bisa kolaborasi bukan hanya di sektor pendidikan saja, tapi sudah keluar dari sektor tersebut. Semuanya itu saya dapatkan ketika saya ikut pikat guru penggerak. Jadi sangat terasa banyak manfaatnya yang saya peroleh. Tapi ternyata ketika saya imbaskan kepada teman-teman guru, hanya sebagian kecil yang tertarik. Kami imbaskan, di sini sudah ada ikut tapi tidak lolos. Di Pasuruan ikut kemarin sekitar 5 yang lolos 2, termasuk teman saya di SD Pasuruan 1 dulu. Yang daftarnya saya yang daftarkan, saya yang paksa. Ternyata dia keinginan sekarang untuk di guru penggerak. Jadi tidak ada hal yang saya dapat kecuali terima kasih yang sangat besar sebesar-besarnya kepada para yang besar guru penggerak. Dan ada kekurangan yang saya tuntut nanti kepada DBDP itu tentang kewirausahaan. Jadi sehebat-hebatnya seorang guru penggerak, ketika dia ada di komunitas sekolah yang terpencil, muridnya sedikit, jadi perlu inovasi agar bisa melakukan sebuah kewirausahaan, agar dari wirausaha tersebut bisa menggerakkan sekolah tersebut. Jadi saya rasa itu dulu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak dari Guru Penggerak dan kepada Dinas Pendidikan Pak Sujono dan Pak Sujono, serta kepada pengawas dinas saya Bapak Mahmud yang jauh-jauh dari guru-guru sudah membela saya datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat sangat besar. Saya kira saya cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.